welcome baby Beauty and Healthy. Kembali lagi dengan aku di Ursula. Dan di video kali ini aku mau ngajak kalian untuk get ready with me di acara 1 bulan anak aku. Hai baby, sebelum lanjut videonya jangan lupa di subscribe channel YouTube aku ya. Oke, ya di sini aku mau ngajakin kalian untuk berdandan dan berskincarean lagi. Kangen dong pastinya sama aku untuk ngadain video-video skincare lagi, ya kan? Nah, ini aku udah bikin sesuai dengan permintaan kalian karena banyak banget yang nanyain, "Kak, video skincare mana? Kak, lagi pakai produk apa?" dan lain-lain. Nah, aku menjawab semua pertanyaan kalian di sini mumpung anak aku lagi tidur, ya kan? Dan juga nanti siang kita mau ngadain acara 1 bulanan untuk anak aku, ya kecil-kecilan sih, sederhana aja di rumah aja untuk mensyukuri hadiran anak aku. Jadi aku mau cerita dulu, selama aku masa hamil dan juga saat ini setelah melahirkan, jujurly, seriously, aku tuh benar-benar males banget pakai skincare sehingga muka aku tuh kayak agak beruntusan, terus lebih ke kayak kusam banget dan makin kering gitu loh wajah aku. Terus apalagi selama aku melahirkan, boro-boro ya aku bisa pakai skincare, nyisir aja udah bagus bun, bisa mandi dengan tenang udah bagus, bisa makan dengan tenang udah bagus, loh ngapa curhat gitu loh. Tapi di kali ini acara 1 bulanan anak aku tuh pengen banget me time dan aku pengen banget pakai skincare, aku pengen banget tampil cantik di acara anak-anak. Aku mau kasih tahu kalian produk terbaru dari Scarlett. Scarlett ngeluarin produk masker yang kece banget. Nah, ini ada Seriously Shooting Hydrating Max dan juga ada Herbalism Marquard Max. Nah, kalau yang Seriously Shooting Hydrating Max ini untuk wajah yang normal to dry, yang kali ini sedang aku rasakan yang sedang kusam dan juga ada bekas-bekas jerawinya kayak aku nih. Terus yang ini Herbalism Marquard Max itu untuk wajah yang berjerawat, berminyak dan juga memiliki pori-pori yang besar. Kenapa aku punya dua ini? Karena ya, biasanya aku tuh kalau bener-bener lagi capek banget apalagi jaga baby ya, itu bener-bener di sininya tuh suka berminyak di bagian T-zone. Jadi aku bisa pakai si Marquard Max ini secara kombinasi dengan si Shooting Hydrating Gel Max ini gitu. Tapi karena wajah aku sekarang lagi benar-benar kusam dan kering, jadi aku pakai yang ini aja. Kenapa sih aku suka banget menggunakan si Seriously Shooting Hydrating Gel Max ini? Karena ada niacinamide ya. Ini aku baca ya dari sini ya. Itu dia bisa mencerahkan kulit wajah. Seperti biasa, Scarlett suka menggunakan niacinamide di dalam produk-produknya. Lalu ada vitamin C, ini untuk mencegah kemerahan yang terkena dari paparan sinar UVA, UVB. Oke, terus ada grapefruit water, ini untuk menjaga kelembapan kulit wajah. Terus yang paling kerennya nih, dia ada 7 berry extract. Ini kayak 7 berry ya, kayak blackberry, blueberry, acai berry, strawberry dan lain-lain. Itu ada di sini ekstraknya. Lalu di sini ada ginseng extract. Ginseng extract ini dia itu kayak punya kolagen yang banyak gitu sehingga membuat wajah kita tuh mencegah penuaan dini juga nih. Jadi ginseng extract ini kan biasa suka digunakan oleh orang-orang Korea ya, sehingga kamu bisa lihat kan kalau wajah-wajah orang Korea itu kenapa sih awet muda banget, cakep-cakep banget ya. Salah satunya dia suka menggunakan ginseng. Ginseng bisa dikonsumsi, bisa juga dipakai di produk-produk kecantikan seperti itu. Lalu dia juga ada Centella Asiatica. Nah, itu dia punya antioksidan yang tinggi, yang seperti kita ketahui ya, produk-produk yang ada Centella Asiatica, niacinamide itu tuh benar-benar memang sangat cocok lah kalau digabung tuh langsung boom gitu loh. Keren banget. Terus di sini ada rose flower water. Ini untuk kayak calm down wajah kita gitu loh, kayak memberikan kelembapan gitu, kelembutan pada kulit. Oke, langsung kita buka. Pokoknya kalau kalian mau tahu benefitnya apa aja, di sini masih banyak lagi ingredients-ingredientsnya. Cuman itu tadi aku sebutkan ingredients aktifnya yang ada di sini. Di sini sih aku nyontek sih sebenarnya. Nah, ini nih produknya ya, Serious Shooting Hydrating Gel Max. Warnanya kayak warna apa ya? Ungu-ungu kepingan gitu kan. Nih. Aku kasih lihat tuh, di dalamnya ada spatulanya. Terus dia tuh kan gel max ya, jadi maskernya itu berbentuk gel. Dan ini tadi udah aku cobain, ternyata adem gitu loh di tangan, enak banget. Untuk wanginya,
nggak terlalu menusuk dan nggak terlalu wangi, jadi so-so lah gitu ya. Nah, sebelum aku menggunakan ini, aku mau kasih lihat kalian yang ini dulu nih, Herbalizen Marquard Max. Ini yang warna hijau muda gitu, kayak gini teksturnya. Tuh, di dalamnya juga ada spatulanya, bisa langsung kita gunakan. Cuma bedanya teksturnya tuh kayak gini nih, lebih thick gitu. Bentar aku buka dulu, sushi. Susah tuh kayak gini tuh. Kayak apa ya? Kayak masker karkol, bukan karkol gitu. Warnanya hijau. Nih. Kita coba di tangan ya. For your information, sebelum menggunakan produk-produk yang baru, karena ini produk baru dari Scarlett, aku takutnya nggak cocok sama wajah aku. Walaupun aku tahu produk Scarlett itu selalu bagus dan cocok untuk kulit aku, dan harganya juga terjangkau buat mama kayak kita kan. Tapi tetap aku takut sih, jadi aku pakai ini di tangan dulu, atau bisa di bawah kuping juga boleh. Tapi kan kalau di bawah kuping ribet ya, say. Mendingan di tangan, bisa langsung dibersihin. Ini kita coba sekitar 5 menit aja, kita lihat apakah menimbulkan rasa iritasi atau gatal apa enggak. Kalau enggak, langsung cus kita gunakan ke wajah kita. Nah, ini udah aku cobain di tangan aku sekitar 5 menitan dan enggak ada reaksi apa-apa. Jadi ini aman untuk kulit wajah aku, jadi cus aku pakai. Tadi selama 5 menit aku tungguin, aku udah cuci muka dulu dan udah menggunakan gitu agar terlihat deh jenong aku ini. So, aku mau bersihin ini dulu di tangan aku, langsung aku mau cus pakai maskernya. Oke, kita menggunakan masker ini harus sesuai dengan jenis kulit kita saat itu ya. Jadi kalau lagi kusam, lagi kering, kita pakai yang ini. Kalau yang berminyak, berjerawat, menggunakan yang tadi Herbalizen itu. Nih, aku ambil spatulanya, aku gunakan. Tuh. Wow. Tuh teksturnya. Nih, kalau kita gunakan masker wajah, mau bentuknya sheet mask atau kayak gini ya, dibalur gitu, nggak boleh lama-lama. Cukup 10-15 menit aja, jangan dibawa tidur, apalagi sampai kering ya. Bawa tidur boleh, tapi inget gitu, 10 menit harus dibersihin. Jujur li, ini adem banget, adem pol, aku gak bohong, enak banget. Nah, yang kayak gini-gini yang gue demen nih, buat wajah yang kering seperti aku gitu. Jadi kalau aku mau make up-an tuh, jadi wajah kita tuh jadi apa ya namanya, lebih enak gitu, lebih lembab dan lebih nempel gitu make up-nya. Karena aku punya baby, jadi aku nunggu 10 menit aja ya. Tunggu 10 menit. Nah, ini kurang lebih udah 10 menit dan karena ini gel max, jadi dia nggak terlalu kering gitu loh ke wajah, lebih ke agak glowy-glowy gitu, dewy-dewy gitu. So, aku mau cuci dulu wajah aku. Dah, inilah wajah aku. Gila, jujur li, seriously, emang bener-bener kayak nge-hydrate dan lembab banget sih, serius tuh. Wajah aku kayak lebih cerah kan, gokil sih. Lumayan lah ya untuk menyenangkan hati ini setelah beberapa bulan tidak me time, tidak skincarean, tidak maskeran, ya kan? Lebay banget gak sih? Nah, sekarang aku mau make up-an. Menggunakan pensil alis dari Viva. Nah, tadi setelah aku pakai pensil alis, nebelin lagi, aku sekarang pakai Dear Darling untuk pipi aku, jadiin blush on gitu.
terus ditep-tep pakai sekorang. Si Wardah ini nih untuk blush on aku. Terus tips and trick aku untuk shading itu pakai ini. Karena aku enggak bawa shading, jadi pakai ini nih. Pakai si Huda Beauty. Darling. Nah, inilah simple makeup aku ala kadarnya. Ini bisa secucuk ini ya, karena kita menggunakan skincare dulu nih. Apalagi kita menggunakan masker dulu. Nah, baru setelah itu kita makeupan, pasti wajah kita tuh langsung kelihatan tuh glowing gitu, dan halus banget, lembut banget. Nah, sekarang aku mau ganti baju dulu. Taraaa. Nah, udah jadi deh, dan udah siap aku mau acara 1 bulanan anak aku. Dan lucu kan, gemes kan aku, karena anak aku cewek, jadi aku pakai pinky-pinky. Nah, kita lihat yuk keseruan acara anak aku. Digendong sama Cici Meme. Nah, digendong siapa kamu? Lucu banget. Yuk, Nosa. Kompong ya, mandi. Hai, mandi bunga ya. Buat Hengsa. Mandi bunga, Krista. Sino. Krista, kayak Sinta itu yang lau kiokong. Nurut, anak pun nurut. Jadinya ya, anak homie ya. Ikan. Enak-enak. Oke. Panjang umur ya. Bisa pintar ya. Telur yang cakep. Telur. Kasih lihat Mas ini, Mas. Telur Oke, sekian video mama aku. Semoga kalian suka ya.
Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe. Thank you for watching and see you on my next video. Bye.